Apakah ayat Quran atau doa yang hendak dibaca untuk anak-anak supaya dia menjadi anak yang soleh, akhlaknya baik? Allahu Rabbi, macam-macam doa lah. Dah. Ha. Dia antaranya dah banyak lah. Banyak sangat. Kita pun tak ingat kot semua. Allahumma ja'al awladi awladas salihin, katakan. Ya Allah, jadikan anak-anak aku anak-anak yang baik. Itu doa tu umum. Cukup, cukup bagus. Allahumma ja'al awladi awladas salihin. Neh, ya Allah, jadikan anak-anak aku anak-anak yang baik-baik. Biar tak kaya pun baik. Kalau miskin pun baik, kaya pun baik. Neh. Lepas tu kalau kita tak ingat bahasa Arab, Melayu tak apa doa. Doa ni tak wajib bahasa Arab, neh. Apa hukum mencuri dalam sembahyang dan sah tak sembahyang tersebut? Mencuri dalam sembahyang. Curi lagu mana? Curi harta orang. Tanya orang rokok, orang sujud, dia pun ambil beg. Nak? Neh? Jawabnya, tak payah semayang lah kalau gitu. Nak? Tak payah semayang, pakai berhenti semayang. Tu dipanggil pura-pura semayang. Pura-pura semayang ni tak pakai daripada awal. Dah. Dia berlakung daripada awal. Nak ambil harta orang. Jadi, pura-pura semayang. Bila pura-pura semayang kerana nak curi harta orang, tak sah pada awal gitu. Faham? Dia gitu.